pertanyaanku tuh cuma satu. Kalau aku gak sakit, kamu gak akan kan bikin surat kayak gitu ke aku? Ya, kamu jangan seuzon gitu dong sama aku. Aku masih ingat loh, kemarin kau bilang kamu gak mau nikah sama aku. Aku masuk UGD, aku parah. Tiba-tiba kamu ngirim surat, kamu bilang gak bisa hidup tanpa aku. Kamu tuh jadi laki-laki yang tegas sedikit, bisa gak sih? Surat Anissa tuh udah jelas. Kalau laki-laki itu pemimpin buat kaum perempuan. Yang tegas dong. Oh, jadi kamu selama ini mikirnya gitu ya sama aku ya? Bisa gak jawab pertanyaanku dengan pertanyaan juga? Aku perlu kepastian dong. Kamu kenapa? Hah? Ya, kamu kenapa kamu ngomong sama aku? Karena aku peduli sama kamu, aku sayang sama kamu. Enggak apa-apa. Udah, sekarang kamu harus nurut sama aku. Kita ke dokter, kamu harus dicek lagi. Enggak mungkin kalau cuma karena masalah head aja. Ayo, ayo. Udah, enggak apa-apa, aku enggak apa-apa kok. Iya, kamu harus nurut sama aku. Kamu bilang sama aku kan? Kamu mau enggak aku tegas? Sekarang aku mau tegas. Aku mau lakuin apa yang kamu pengen dari aku. Yuk, kita ke dokter. Ini mah gak banyak. Dasar Abi aja yang lebay. Masa kayak gini dibilang banyak sih? Pas-pasan ini, Ma. Tuh, ini mah enak nih pasti. Ali hobi banget makan kurma. Coba kalau dikitar komplain lagi. Dikasih banyak komplain lagi. Ih, pas banget deh. Ini aja masih ada yang kurang deh kayaknya. Apa ya? Oh, bisa delivery kalau ada yang kurang deh kayaknya. Delivery apa ya kira-kira? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, yo, 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 yo Umi, yo Umi. Ikut-ikut kayak dong, yo Umi, yo Umi. Ngapain yo Umi sih, ah? Ada apa maksudnya? Eh, berarti Umi sudah terpengaruh dengan acting hebatnya seorang apanya? Tommy. Aduh, apanya yang terpengaruh? Ratusan kali castingnya gak pernah dapat peran utama kan? Ya Allah Umi, tega amat doain dong Umi. Sekali nonton TV lewat doang, sekali nonton TV yeah, tepuk tangan ya doang. Apa yang jadi peran utama? Umi, doain dong. Apa? Biar jadi artis terkenal nih. Masa udah beratus-ratus casting, gagal terus. Nah curhat kan akhirnya. Aduh ya Allah Umi. Kenapa nih, intinya mau apa? Saya kesini Umi, mau kasih titipan dari Sahrul. Nih. Oh, ya, okay. Sahrulnya lagi nganterin Ia, jadi dia titipin nama saya dan semuanya sudah digambar detail. Oh, alhamdulillah udah baik kan? Alhamdulillah lagi, tapi kira-kira ini estimasi budgetnya berapa ya? Oh, kalau itu tanya langsung sama orangnya. Yeah? Oh, ya sudah okay. Kalau begitu. Umi, ngomong-ngomong nih Umi ya, kenapa sih si Sahrul itu bisa begitu sama Saskia? Kenapa emangnya? Gak ngerti deh, kira-kira itu namanya menurut percintaan, Umi itu namanya udah punya kepastian. Emang kayak kamu, sampai sekarang hobi casting. Punya perempuan satu aja gak jelas kan? Ya dari Allah tadi hobinya sama ABG, sama yang lain. Ah, yaudah deh, udah. Apa? Jangan lupa bilang sama Abi David. Oke, saya mau mendalami karakter dulu. Oke, yo Umi. Yo Umi. Ngomong sama Assalamualaikum. Abi. Waalaikumsalam. Yo Umi. Aja kali ngomong sama Abi abis terawih ya. Assalamualaikum. Iya. Oh, iya Bu, sebentar saya cek dulu ya. Tapi kayaknya udah dibayar deh kalau tagihan itu sih. Heeh. Oh, bentar, saya cek dulu ya. Iya, yang bulan terakhir itu kan? Heeh. Nanti saya kabarin lagi ya, Bu ya.
Febi, Mi. Si Febi, anak kita pacaran, Mi. Astagfirullahaladzim. Ini musibah, Mi. Ya Allah. Kenapa sampai kayak gini? Kita gagal jadi orang tua nih. Gak bisa ngawasin anak-anak. Surat lamaran, Bi. Di PHK. Tega banget sih gak bilang-bilang sama aku. Kok bisa-bisanya sih Bi gak bilang-bilang sama aku? Kenapa jahat banget sih Bi? Abi takut nanti kalau Abi jujur nanti Umi bakal marah lagi sama Abi. Terus sekarang kalau bohong jadi baik-baik aja? Semuanya jadi selesai kalau bohong gitu? Iya tapi Abi kan pengennya pengen ngutusin apa? Pengen apa? Pengen apa? Sabar. Jahat gak mau. Umi, Umi! Umi! Tapi jadi gini sih.